Episod pertama rakaman memancing ikan terhandal Malaysia telah diterbitkan pada Mei 2003 dengan tujuan untuk memaparkan keadaan memancing yang sebenar kepada semua pembaca sirip supaya dapat mempelajari teknik memancing dengan lebih efektif. Secara tidak disangka-sangka, rakaman yang dibuat di perairan kapal karam Rasian Pecah, Pulau Pinang ini telah mendapat sambutan yang begitu meriah sehingga kami memutuskan untuk menerbitkannya secara bulanan atas permintaan ramai. Sehingga kini, sebanyak 75 episod Ikan Terhandal Malaysia telah dihasilkan dan ianya telah menjadi bahan hiburan dan rujukan kegemaran pemancing-pemancing serantau termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Thailand. Sempena ulang tahun ke-10 syarikat kami ditubuhkan, kami telah memutuskan untuk menghasilkan sebuah episod khas Ikan Terhandal Malaysia sebagai peringatan. Kami telah meluangkan banyak masa dan tenaga untuk memilih hanya 23 klip atau sedutan yang dianggap paling mengujakan atau mempunyai makna tertentu dari sejumlah 75 episod Ikan Terhandal Malaysia untuk disunting menjadi sebuah episod yang padat dengan aksi yang mendebarkan. Sama-samalah kita mengimbas kembali saat-saat gempar yang telah dilalui oleh kru Ikan Terhandal Malaysia di semanjang pengembaraan memancing kami di dalam dan di luar negara. Episod yang dirakamkan di lubuk kapal karam Rasian Pecah tersohor di Pulau Pinang ini merupakan video teknik jigging pertama yang pernah diterbitkan di negara kita. Rakaman ini telah membuktikan keberkesanan teknik jigging kepada semua pemancing di Malaysia dengan menumbangkan sebanyak 6 spesies ikan termasuk jenahak dan kerapu. Episod ini juga telah menerangkan kaedah dan cara-cara jigging secara ringkas dan telah berjaya mencetuskan minat pemancing-pemancing terhadap teknik baru ini. Majalah Sirip yang sentiasa mengemukakan teknik memancing terbaru kepada pembaca-pembacanya telah merancangkan sebuah episod yang melibatkan teknik menunda gewang di bekas-bekas lombong dalam episod kedua Ikan Terhandal Malaysia. Dalam episod yang disunting dari pita video sepanjang berpuluh-puluh jam ini, kelihatan ikan toman, peacock bass dan belida bintik telah menjadi mangsa kepada teknik yang luar biasa ini. Sehingga kini, teknik menunda gewang telah berkembang menjadi salah satu teknik terpenting dalam pancingan air tawar tanah air. Belida. Apa lagi? Ada lagi? Belida. Kendi longgar siapa dia?
adalah ikan yang tak disangka. Kita mungkin belum makan dia. Ikan kelah merupakan spesies yang paling digemari pemancing-pemancing air tawar. Bentuk luarannya yang cantik dan daya juangnya yang kuat telah mendorong peminatnya merentasi gunung untuk menjejakinya. Atas undangan khas dari pihak Taman Negara, kami telah berpeluang untuk memancing di Sungai Tahan yang dikawal rapi dan berjaya merakamkan perlawanan hebat dengan spesimen kelah mega yang semakin sukar ditemui pada hari ini. Setelah teknik jigging laut dalam menjadi semakin popular akibat dorongan dari majalah Sirip, kami berpindah pula ke laut cetek untuk menguji teknik yang terbukti amat berkesan ini. Dalam kisah episod 6 ini, kami telah bertandang ke Pekan untuk menduga spesies ebek yang banyak terdapat di sana. Secara tidak disangka-sangka, bukan sahaja ebek yang kecundang dengan jig besi, malah spesies-spesies laut cetek yang lain juga turut menggilainya. Keberkesanannya yang mengatasi umpan biasa telah menyebabkan teknik jigging laut cetek menjadi popular sehingga kini.
episod yang paling mengujakan. Adegan-adegan popping GT terbaik pernah dirakamkan dengan kamera video. Ikan gergasi yang tidak dapat ditumbangkan biarpun dilayan secara bergilir-gilir. Dan ayah budak mega yang rakus, semuanya masih segar dalam ingatan sehingga bertahun-tahun kemudian. Kelisa merupakan ikan sasaran air tawar yang dikategorikan hampir pupus. Ianya lebih sukar ditemui berbanding kelah. Namun di sebuah empangan di sebelah utara semenanjung Malaysia, kelisa yang mampu membesar sehingga 15 kg telah ditemui. Raja kepada semua ikan air tawar ini telah menghampakan ramai pemancing berpengalaman dengan kelajuan dan kekuatan pecutannya. Setelah mengalami kegagalan demi kegagalan, akhirnya kami berjaya jua merakamkan spesies terunggul ini dalam episod 11 Ikan Terhandal Malaysia. Penonton yang menggemari spesies snakehead pasti mengingati episod 13 yang bertajuk Pendekar Toman Bunga. Antara spesies-spesies snakehead Toman Bunga yang telah menjadi pujaan kepada kebanyakan pemancing adalah spesies yang paling sukar ditemui. Atas bimbingan otai-otai tempatan, kami telah merentas berbagai rintangan sebelum menjejak kaki ke sebuah mahliga snakehead yang tersembunyi di dalam hutan. Setelah menyaksikan episod ini, pastinya ramai akan setuju bahawa memancing toman bunga bukanlah perkara yang mudah.
Berpandukan tabiat ikan layaran selaku spesies pemangsa yang suka mencari makanannya di permukaan laut, kami telah cuba memancingnya dengan menggunakan pelbagai jenis gawang permukaan. Namun, ianya amat sukar terkena pancing lantaran mulutnya yang keras dan tabiatnya yang gemar memukul mangsanya dengan paruh panjangnya. Akhirnya, kami yang tidak mudah berputus asa berjaya jua setelah mencuba kaedah-kaedah yang berlainan. Selain layaran, tenggiri dan jiti juga turut menjadi mangsa kepada teknik baru ini sehingga mencatat sejarah gemilang di perairan Rompin. Begahak yang bersaudara dengan tapah tetap menjadi sasaran kepada penggemar-penggemar mengilat. Biarpun ianya bukan sejenis ikan yang kuat lantaran kudratnya yang penuh dengan misteri. Namun pada musim kemarau di suatu tahun, kami telah berjaya menaikkan banyak begahak dengan mudah sekali. Yang lebih menghairankan ialah ianya telah dipancing melalui teknik tundaan gawang. Episod ini telah membuktikan bahawa banyak spesies ikan akan dapat dipancing menggunakan gawang apabila air sungai kembali jernih. Pulau Bali merupakan destinasi peranginan tersohor di dunia. Sehingga episod ini diterbitkan, barulah kita menyedari bahawa ianya juga sebuah padang pancing bertaraf dunia. Satu hari sebelum berlakunya tsunami 2004, kami telah mengalami keadaan memancing yang aneh di perairan Bali. 3 ekor ikan bertaraf monster telah berturut-turut menyerang jig besi kami. Salah satunya telah melarikan beratus-ratus meter tali sebelum memutuskannya sehingga menjadi adegan klasik siri ikan terhandal Malaysia. Balas. Ambil. Habis salah tadi. Kita tetap keluar talinya. Keluar terus, Pak.
Kelang, 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 kelang. Ikut kiri, ikut kiri. Pergi kiri. Oh, kanan bukan kiri. Ini kanan. Sudah sendiri sini. Oh, kanan sini tahu dah. 10 meter lagi lagi. Habis. Wah. Ini sudah berapa kilo yang cek? Lari kan? Oh, ini monster. Betul-betul monster. Biarpun toman belum layak untuk digelar ikan air tawar terkuat di Malaysia, namun ianya lebih mudah dijumpai berbanding spesies terhandal lain. Ditambah pula kudratnya yang agresif dan kecenderungannya terhadap umpan palsu telah mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu spesies paling digemari peminat pancingan gewang. Dalam episod ini, kami telah bertandang ke empangan bersia dengan tujuan untuk menjerat toman dengan bersenjatakan gewang permukaan. Setelah menyaksikan perlawanan sengit yang mendebarkan, anda pasti setuju bahawa toman di sini jauh lebih kuat dari toman-toman di lain-lain lubang. Episod 37 yang bertajuk Odyssey Taiman Mongolia merupakan salah satu perjalanan paling jauh yang pernah dialami oleh kru ikan terhandal Malaysia. Ianya juga sebuah rakaman yang kaya dengan fenomena negara asing.
Dataran lapang sejauh mata memandang serta panorama sungai yang indah permai pasti menyenangkan hati para penonton. Di tanah jajahan Genghis Khan ini juga merupakan kampung halaman kepada sejenis ikan salmon terbesar di dunia sehingga menarik ramai pemancing dari merata dunia untuk menduganya. Korea yang semakin terkenal lantaran barangan elektrik Samsung, kereta Hyundai dan Kia serta drama televisyennya yang disukai ramai kini turut menjadi idaman pemancing semenjak episod 38 yang bertajuk Sonata Kingfish Korea diedarkan. Kami telah diundang oleh sebuah klub jigging di Seoul untuk menduga kingfish tepat pada musimnya di sebuah pulau peranginan dan telah menjalin hubungan dengan pemancing-pemancing Korea buat julung kalinya. Kertang biasanya hanya dapat dipancing melalui kaedah pancingan dasar lantaran kebanyakan pemancing berpendapat bahawa ianya sejenis ikan yang malas dan tidak gemar mengejar jig besi. Ditambah pula, kertang biasanya mendiami dasar laut yang amat dalam. Namun dalam trip di Burma Bank ini, kami telah menyingkirkan pemikiran konvensional ini dan telah berjaya menaikkan banyak kertang besar sehingga 40 kg dari kedalaman 200 meter dengan jig besi. Episod ini merupakan rakaman kerjasama pertama antara kami dengan pemancing adik-beradik tersohor Indonesia, Pak Wahyu dan Rudy. Rakaman ini dihasilkan di Biak, sebuah pulau yang terletak di penghujung timur Indonesia
bersempadan dengan Papua New Guinea. Setelah tiba di Terumbu Isabel, kami terus diasak gerombolan GT yang masih dara, dan secara tidak disangka-sangka, semua pemancing di atas bot terkejut apabila tenggiri bagak puluhan kilogram turut menghantam popa di depan mata. Pengembaraan memancing Pak Wahyu dan Rudi diteruskan di Halmahera yang terkenal dengan gerombolan tenggiri yang gemar menghiburkan tetamunya dengan tarian akrobatik yang mengasyikkan. Lompatan secara berkumpulan ikan tenggiri yang berjaya dirakamkan dengan kamera video ini telah memaparkan kudrat aneh tenggiri yang jarang dijumpai. Rakaman yang telah dibahagikan kepada dua episod ini telah menjadi koleksi pemancing serantau. Berpandukan hubungan yang dijalin melalui internet, kami telah terbang ke China dan menghasilkan rakaman pertama ikan terhandal Malaysia di negara yang pesat membangun ini. Pemancing China yang baru sahaja berjinak-jinak dengan pancingan gewang mempunyai dua spesies ikan sasaran utama, iaitu largemouth bass yang dipelihara di kolam dan sea bass yang banyak terdapat di persisiran pantai selatan China. Episod ini telah berjaya merakamkan pancingan sea bass yang penuh dengan cabaran. Dataran lapang yang muncul di atas gunung
raja dan hambanya yang penuh dengan misteri serta padang pancing GT terunggul di dunia. Inilah gambaran utama terhadap Pulau Sumba, Indonesia. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-beradik Pak Wahyu dan Rudy kerana telah merealisasikan trip popping di Mahligai yang mempersonakan ini. GT yang hidup di pesisiran pantai berbatu dan lagun masing-masing menunjukkan kehandalannya yang tiada tandingan sehingga episod ini telah diberi penghargaan tertinggi dari ramai penonton. Selama ini, kami telah teringin untuk menambahkan ikan tapah kepada koleksi ikan terhandal Malaysia. Namun, spesies ini telah menjadi semakin kurang lantaran ditangkap untuk memenuhi permintaan restoran. Mujurlah di Sarawak masih terdapat populasi tapah yang belum dibelasah nelayan di sungai-sungai pendalamannya. Akhirnya, sebuah episod yang memaparkan pemburuan tapah besar melalui teknik tundaan gewang berjaya jua dihasilkan. Di Malaysia ada haruan. Di Jepun pula terdapat spesies snakehead menyerupai haruan yang digelar ragio. Yang mana lebih kuat, haruan atau ragio? Untuk mencari jawapannya, kami telah bertandang ke Jepun buat pertama kalinya. Atas bantuan pemancing tempatan, kami telah sampai ke kampung ragio yang terletak di Fukuoka dan menggunakan katak plastik untuk menduga ragio yang mendiami longkang di tepi jalan. Setelah menyaksikan episod ini, anda pasti setuju bahawa ragio bukan sahaja lebih kuat dari haruan, malah saiznya pun lebih besar. Adakah kelas sesuai disenaraikan dalam golongan ikan sasaran gewang? Isu ini sentiasa menimbulkan kontroversi. Namun jika anda berpeluang berkunjung ke Berau, Kalimantan, anda pasti percaya bahawa memancing ikan kelah memang tidak perlu menggunakan buah kelapa sawit sama sekali. Keinginan kelah untuk membaham gewang adalah serupa dengan sebarau. Selain spesies kelah yang luar biasa, sebarau di sini juga banyak lagi besar. Inilah Mahligai pancingan gewang Sungai Pergunungan yang tidak dapat ditemui lagi di Malaysia.
12 sampai 13.